Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Ahad, Sabtu malam, tanggal 15 Jumadil Awal 1438 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Februari 2017, kita sehat walafiat kembali, Allah berikan hidayah. Kita baru saja melaksanakan satu perintah Allah, salat maghrib berjamaah, dan insya Allah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang besar dengan ibadah yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah berkenan menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Karena para jamaah sekalian, tujuan kita hidup ini adalah ibadah. Jadi tujuan utama kita hidup adalah ibadah. Allah menjelaskan itu di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Terlahirnya kita ke dunia sebangsa manusia dan bangsa jin adalah tujuan pokok ibadah. Pekerjaan-pekerjaan lain selain daripada ibadah itu semua sampingan. Tujuan pokok ibadah sebagai seorang karyawan sampingan. Sebagai seorang pegawai negeri sampingan. Seorang petani pedagang sampingan. Tapi sayang, kerja-kerja sampingan hari ini menjadi kerja-kerja pokok kita. Dan kerja pokok kita adalah tersingkirkan. Banyak yang dikorbankan oleh kerja-kerja sampingan, sehingga kerja pokok kita terlahir ke dunia ini diabaikan. Azan berkumandang 5 kali sehari, di depannya tidak pernah dia tertarik. Pekerjaan-pekerjaan nilai ibadah yang lain tidak pernah dia lakukan. Karena dikorbankan oleh pekerjaan-pekerjaan sampingan ini. Karena apa? Sesuatu yang sampingan ini kita anggap pokok. Padahal pokok itulah yang mempertaruhkan nasib kita dunia dan akhirat. Allah menjamin bagi orang yang taat kepadanya. Allah menjamin bagi orang yang beriman kepadanya dengan surga. Tidak ada dalam Al-Quran satu ayat pun orang yang tidak beribadah itu masuk surga. Tidak ada dalam Al-Quran satu ayat pun orang yang taat itu masuk neraka. Semua orang yang Allah masukkan ke surga adalah orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Orang yang Allah campakkan ke dalam neraka adalah orang yang berdosa. Yang prosesnya rumit luar biasa. Baru bangkit dari alam kubur sudah diberondong dengan berbagai macam pertanyaan. Dihalau di mahsyar dengan keadaan matahari yang sangat dekat. Lebih dekat daripada saat sekarang ini. Belum lagi menghadap kepada tempat terakhir nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sangat rugi orang yang tidak mengisi ibadah dalam kehidupannya. Berarti dia kehilangan tugas pokok dalam hidup ini. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.
Artinya menurut ayat ini Allah yang memerintahkan kita beribadah. Allah yang memerintahkan kita beribadah tidak mungkin aturan ibadahnya masing-masing. Kalau Allah yang memerintahkan kita beribadah, sekaligus Allah menurunkan aturan dan cara beribadah. Baik lewat Al-Quran, baik lewat As-Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya pada saat kita hari ini ahli ibadah, tapi aturan dalam ibadah itu masing-masing kita menentukannya, berarti kita belum menuntut cara yang dibenarkan oleh Allah dalam ibadah itu. Para jamaah sekalian, tema kajian kita pada malam hari ini adalah pedoman bagi yang beribadah. Kita tahu ibadah itu apa dan bagaimana pedoman dalam ibadah itu. Ibadah itu adalah tauqifiyah. Apa arti tauqifiyah? Tidak ada ruang akal di dalamnya. Semua bentuk ibadah itu adalah ruang naqal. Semua bentuk ibadah itu adalah ruang wahyu dan ruang sunnah. Jangan pernah berbicara akal tentang ibadah. Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Itu ruangnya ruang wahyu dan ruang sunnah. Jangan kita jabarkan karena 4 itu lubang hidung kita 2 dan lubang telinga kita 2. Tidak masuk jabaran itu. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kemudian menjabarkannya agak porno lagi. Karena yang di belakang itu 2 katanya. Na'udzubillah min dzalik. Kajian-kajian seperti ini bertahan sampai akhir-akhir. Seperti ini. Tengah malam lagi kajiannya. Berani mengkomen siapa yang tidak tahu rahasia zuhur 4 rakaat, maka dia sia-sia sholat zuhurnya. Siapa yang tidak tahu kenapa asar 2 rakaat, maka sia-sia sholat asarnya, sholat subuhnya. Bahkan ada kalimat yang lebih kasar lagi, meluas-luasi na'udzubillah min dzalik. Itu kajian-kajian yang banyak orang tertarik karena ujung-ujungnya prai dalam ibadah. Ujung-ujungnya kosong dalam ibadah. Rasul saja tidak tahu kenapa zuhur 4 rakaat. Kenapa kita mencari sesuatu yang tidak pernah diperintahkan? Para jamaah sekalian rahimakumullah, hilangkan ruang akal dalam ibadah. Hilangkan ruang andai-andai dan macam-macam dalam ibadah. Ibadah itu adalah hak Allah dan hak Rasul. Yang berbicara adalah wahyu dan sunnah. Itu namanya ibadah tauqifiyah. Ibadah tauqifiyah, bukan taufiqiyah, adalah sesuatu yang tidak ada ruang akal di dalamnya. Seorang hamba hanya wajib pada ketentuan syariat. Ibadah tauqifiyah, seorang hamba yang melaksanakannya hanya wajib pada ketentuan syariat. Artinya tidak ditetapkan dan diamalkan kecuali berdasarkan dalil. Tidak ditetapkan ibadah itu dan tidak diamalkan kecuali berdasarkan dalil. Artinya kalau untuk menentukan satu ibadah, maka satu yang lebih kita pikirkan pertama kali, ada tidak dalilnya ibadah itu? Rujukannya dari mana? Kalau Al-Quran surah apa, ayat berapa? Kalau dari sunnah, hadis riwayat siapa? Biar yang menerima kada sakit kepala memikirkan apakah ibadah ini benar atau tidak. Karena hari ini kita sadari para jamaah sekalian, banyak sekali satu bentuk yang hari ini diklaim ibadah yang sama sekali bukan bersumber dari sunnah. Jangan pun bersumber dari sunnah dari Al-Quran. Ijma' sahabat saja tidak. Ulama tabi'in tidak pernah mengetahui hal-hal itu yang hari ini diangkat-angkat sebagai ibadah besar. Yang sangat menyedihkan kita, ibadah-ibadah pokok yang disyariatkan tersingkir. Kalau jenis bacaan Al-Quran tertinggal daripada bacaan-bacaan baru. Huzaifah al-Yamani radhiyallahu an, sahabat Nabi mengatakan, jangan pernah kita mengklaim satu ibadah yang tidak pernah diibadahkan oleh para sahabatnya Nabi. Sahabat Nabi tidak pernah menganggap itu ibadah karena itu tidak ada dalam kehidupan sahabat Nabi. Jangan pernah kita menganggap itu satu ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Surah Hud ayat 12.
Istiqomahlah kamu seperti apa yang kuperintahkan, kata Allah. Bersama orang yang taubat bersamamu, para sahabatmu, para orang yang beriman kepadamu. Itulah orang yang taubat bersama Nabi Muhammad SAW. Wala tatghaw, dan jangan berlebih-lebihan dalam agama ini. Allah Maha menatap dengan apa yang kamu lakukan. Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan mengatakan, wala tatghaw itu maksudnya, kata beliau, la yusbitu wa la ya'mal illa bidalilin minal Qur'an wa sunnah. Jangan pernah ditetapkan satu ibadah dan jangan pernah diamalkan satu amalan kecuali dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Rumusnya mudah. Ayat ini, Bapak hadirin rahimakumullah, cukup membuat Nabi Muhammad SAW berpikir keras dengan turunnya ayat ini. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, pada saat salah seorang sahabat Ansor berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Qad asra'a ilaika as-sayf, sungguh akhir-akhir ini ubanmu mulai bertambah wahai Rasulullah. Rupanya sahabat itu sudah melihat baik dari kepala Nabi dan dari janggut Nabi mulai memutih. Sehingga dia berkomentar, uban sampian bertambah wahai Rasul. Arah pikirannya kemana? Dia khawatir berpisah. Uban bertambah, umur batuha, kematian makin dekat akan datang. Padahal uban belum tentu lebih dulu. Banyak yang rambut hitam berdahulu mati. Makanya siap dengan kematian itu, kada berpikir soal rambut. Malakal maut kan kada pernah menakunakan hendak mencabut seseorang tu, ikam bauban kah belum kah, kada pernah ditakunakan. Tapi sahabat, asra'a ilaika sahib, ubanmu bertambah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab dengan ayat ini, sayyabtani hudun wa akhwatuha. Ubanku bertambah pada saat aku menerima surah Hud. Menerima surah Hud yang mana? Surah Hud jumlahnya 123 ayat. Tapi yang Nabi maksud dengan surah Hud, kata Ibnu Abbas, adalah surah yang baru kita baca, ayat 112 surah Hud. La asyaddu wa la asaq ila hadhil ayat. Tidak ada ayat yang lebih berat diterima oleh Nabi. Tidak ada ayat yang lebih muskil Nabi menerimanya, kecuali ayat ini. Maksud ayatnya tidak berat, membaca ayatnya tidak sulit. Tapi mempraktekkan ayat ini perlu perjuangan yang sangat besar. Apa kandungan pada ayat ini? Fastaqim, istiqomah kamu hai Muhammad. Istiqomah kamu seperti apa yang kuturunkan dalam Al-Quran. Wa man taba ma'aka, istiqomahlah kamu bersama orang yang taubat bersamamu. Siapa orang yang taubat bersama Nabi? Para sahabat Nabi. Siapa orang yang bertaubat bersama Nabi? Kita hari ini yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi dan kita semua diajak oleh Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk istiqomah memegang teguh agama ini. Wala tatghaw, dan jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan apa? Dengan redaksi ayat yang pertama. Nabi pada redaksi Al-Niyah pertama disuruh istiqomah bersama para sahabatnya dan orang yang beriman kepadanya. Kemudian Allah mengatakan jangan berlebih-lebihan tentu dalam agama. Jangan berlebih-lebihan dalam agama, karena agama itu lengkap aturannya. Sebagaimana tadi dikatakan Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, la yusbitu wa la ya'mal illa bidalilin minal Qur'an was sunnah. Jangan ditetapkan satu ibadah, jangan dia amalkan satu amalan kecuali kita telah menemukan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itulah rujukan ibadah. Itulah yang mengangkat martabat para sahabat masa lalu menjadi orang yang terbaik. Sampai kiamat nanti datang, kita tidak pernah menemukan kebaikan manusia kecuali pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Zaman apa aja sampai hari ini, di zaman siapa yang bisa mengatakan yang terbaik? Tidak ada. Tidak ada orang yang terbaik kecuali zaman Rasul. Dan zaman setelah itu zamannya para tabi'in. Dan zaman setelah itu zamannya murid-muridnya tabi'in. Para tabi'ut tabi'in yang menjadi rujukan ketentuan kebaikan, keistiqomahannya dalam memegang teguh agama, ketidakberaniannya melebih-lebihkan agama. Masa-masa mereka ini agama itu murni. Masa-masa mereka ini Islam itu kada banyak dirombak, kada banyak dikurangi dan kada banyak ditambahi. Apalagi kalau zaman sahabat, mereka mencoba melaksanakan sesuatu amalan
yang Nabi tidak ajarkan, solusinya sangat mudah. Pada saat Nabi tahu mereka melakukan sesuatu amalan yang tidak Nabi ajarkan, kemudian Nabi setuju, berarti bisa diteruskan. Kalau Nabi setuju, tidak diteruskan, nyaman. Kalau zaman sahabat, ada yang tukang tagur, ada yang tukang luruskan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita menambah-nambah wayah ini, siapa yang tukang lurusakan? Siapa yang tukang tagurakan? Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu ayat yang ngeri sekali. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Pada saat mereka mencoba keluar dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, menantang ajarannya Nabi Muhammad, kami biarkan mereka pada kesesatan yang berkepanjangan, dan nanti akan kami campakkan mereka ke dalam neraka jahanam. Bid'ah dalam Islam jangan pernah dianggap enteng, sesuatu yang sangat berbahaya. Ayat apa yang pernah kita temukan Allah mengatakan sesuatu kebosanan? Allah senantiasa mengajak kepada pendosa-pendosa untuk meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat Allah mengatakan orang yang menantang Rasul, orang yang menggantikan ajaran Nabi, Allah sampaikan dalam surah An-Nisa 115, "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Siapa yang menantang Rasul, Nabi Muhammad maksudnya? Bagaimana bisa menantang Nabi? Mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ini bentuk tantangannya. Setelah jelas apa yang dibawa oleh Nabi, jalan-jalan petunjuk, tapi dia mengambil jalan bukan jalan orang yang beriman. Dia mengambil jalan bukan jalannya para sahabat yang setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil jalan sendiri dalam Islam. Apa yang Allah katakan? Kami akan biarkan dia sesat sesesat-sesatnya. Yang mengomong ini siapa? Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan dibiarkan. Kita berdosa, minta ampunnya kepada siapa? Allah Ta'ala. Kita beribadah, berharap ibadah itu diganjar oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sakit, minta sembuhkannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mampu sesuatu menyelesaikan, minta selesaiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada kali ini Allah mengatakan, Allah tidak akan peduli kepada orang itu. Kepada siapa? Kepada orang yang mencoba keluar dari tuntunan dan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Aku biarkan dia sesat sesesat-sesatnya. Dan aku campakkan dia ke dalam neraka jahanam. Dan jahanam itu adalah tempat yang paling jelek. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu patut bagi kita untuk melihat, meniring, memikirkan, nang kita gawine punya dasar tuntunan atau tidak. Sedikit tapi sunnah lebih mulia, kata Ibnu Mas'ud, daripada banyak tapi kadada tuntunan. Sayang kita ini masih tapi kirakan banyaknya. Padahal yang Allah tuntut kepada kita ibadah itu bukan banyaknya, tapi apa? Baiknya. Ibadah yang terbaik. Dan siapa yang memiliki ibadah yang terbaik di muka bumi ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berguru kepada Nabi, orang yang mendapatkan ibadah yang terbaik. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama, ulama tabi'in. Ulama tabi'in yang tiap hari menangis. Tiap hari membaca, tiap hari menangis. Dia mengulang-ulang membaca ayat surah Al-Balad, ayat 8, ayat 9. Tapi setiap dia baca surah Al-Balad itu, dia menangis. Alam naj'al lahu aynain wa lisana wa syafatain. Dia menangis setelah itu. Tapi setelah tangisnya reda, diulang lagi. Alam naj'al lahu aynain wa lisana wa syafatain. Bukankah Allah yang menjadikan dua mata ini? Bukankah Allah yang menjadikan lidah ini? Bukankah Allah yang menjadikan dua bibir ini? Hanya itu maksud ayat itu. Tapi kenapa Fudail bin Iyad rahimahullah menangis apabila membaca itu? Karena dua mata, dua lidah, dan dua bibir ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu tidak seorang Fudail bin Iyad menjaga dua matanya,
menjaga lidahnya dan dua bibirnya. Pada saat itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Beliau menangis membacanya. Tapi setelah itu diulang lagi membacanya dan menangis lagi. Tangisan-tangisan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tangisan-tangisan yang sangat dihargai oleh Allah di dalam Islam. Allah tidak akan memasukkan ke neraka seorang laki-laki yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Air mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Ainani la yamassuhumun nar. Dua mata yang tidak disentuh neraka. Yang pertama, mata yang mengalir. Air mata yang mengalir deras karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang berjaga tidak tidur-tidur bermalam-malam. Menjaga di perbatasan dalam medan perjuangan. Dua mata ini tidak disentuh oleh api neraka. Jamaah rahimakumullah, hari ini apa yang kita jaga? Tidak ada. Tapi pada saat kita menangis karena takut dengan dahsyatnya siksa Allah, maka ini air mata khosyah namanya. Air mata yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang wafat 187 Hijriah? Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, kata beliau. Sesungguhnya amal itu jika dilakukan dengan ikhlas tetapi cara melakukannya tidak sesuai sunnah, maka tidak akan diterima. Amalnya ikhlas tapi nang digawinya bukan diajarkan Nabi. Bisa seperti ini? Bisa. Banyak orang yang ikhlas melaksanakan satu amal tapi amalnya bukan diajarkan oleh Rasul. Lam tuqbal, kata Fudail bin Iyad rahimahullah, tidak akan diterima. Wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Maaf, lam yuqbal bukan lam tuqbal. Dan jika amal itu sesuai sunnah tapi mengamalkannya tidak ikhlas, juga tidak diterima. Amalnya ikhlas tapi bukan amal sunnah, kada diterima. Amalan sunnah tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Hatta yakunu khalisan sawaban. Kecuali dia ikhlas dan sunnah amalnya. Sunnah dan ikhlas. Amalnya yang diajarkan Nabi dan mengamalkannya ikhlas. Maka ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau. Wal khalisu, dan ikhlas itu apa, kata beliau? Ayyakunallah. Dilaksanakan ayyakunalillah, karena Allah Ta'ala. Ikhlas itu tidak menyisakan sedikit pun amal yang kita lakukan kecuali karena Allah 100%. Ada riya, sudah tergores ikhlasnya. Ditambah lagi ujub, tergusur lagi ikhlasnya. Ditambah lagi sum'ah, separuh hilang keikhlasannya. Hilangkan ujub, riya, sum'ah. Ini yang menggerogoti amal. Tetangga kita kada tahu kita riya. Jangankan tetangga, bini kita kada tahu kita riya. Karena riya, ujub, sum'ah ini urusan penyakit hati. Urusan hati yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalnya sunnah dikerjakan ikhlas, diterima. Wal ikhlasu, adapun ikhlas itu ayyakunillah, dikerjakan 100% karena Allah Taala. Wasawabu ayyakuna ala sunnah. Adapun amal-amal yang benar, maka dilakukan di atas sunnah. Kebenaran amal dilaksanakan di atas sunnah. Melihat, mencontoh, merujuk kepada ibadah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan, "Wa man faraqad dalil dalla sawa'is sabil." Siapa yang meninggalkan dalil? Dalil ini ilmu. Ilmu yang mendapatkan dalil. Siapa yang meninggalkan dalil dalam satu amalan, maka dia menempuh jalan yang sesat. Oh, kada beda dalilan. Tuan guru kita menggawe jua ini belum tentu. Tapi perkataannya apa? Kada mungkin guru kita salah. Siapa yang kada mungkin salah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang tidak. Kata Imam Malik rahimahullah, taklid buta hanya kepada orang yang dikuburkan di raudhah ini. Siapa yang dia tunjuk? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Selain daripada itu, tidak perlu kita taklid buta. Maka Islam itu dituntut umatnya harus cerdas. Kajian-kajiannya jangan mengajak taklid, pencerahan. Cerahkan umat dengan pemikiran yang cerdas, bukan mengajak umat untuk taklid. Ulama yang mana yang ahlus sunnah yang pernah mengajak taklid? Tidak ada. Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah, salah satu daripada imam mazhab. Apa kata beliau? Aku haramkan mengambil pendapatku sebelum kalian tahu dari mana aku ambil pendapat itu. Apa ini mengajak kita untuk bertaklid buta? Tidak. Imam Syafi'i, jika terdapat di dalam kitabku sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, maka jangan dipakai kitabku. Berpeganglah kalian kepada sunnah. Ulama-ulama besar masa lalu tidak pernah mengajak kita untuk bertaklid buta. Semua mengarahkan kita kepada dalil, kepada ilmu, sehingga mendapatkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Man faraqat dalil faqad sawa as-sabil. Siapa yang memisahkan dirinya dengan dalil, kada perlu pada dalilan, sungguh dia menempuh jalan yang sesat. Wala dalila illallah wal jannah sawal kitab as-sunnah. Tidak ada dalil yang merujukkan kepada Allah dan surga di luar Al-Quran dan Sunnah, kata Ibnu Qayyim. Jadi kita pasti kada menemukan satu dalil pun yang mengarahkan kita kepada satu amal yang membawa kita kepada Allah dan surga di luar Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang dinamakan dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Wa kullu tariqin la yashabuha dalilul Quran was Sunnah fahiya min tariqil jahim. Setiap jalan-jalan ibadah yang mengambil dalil di luar daripada dalil Al-Quran dan Sunnah, maka itulah jalan menuju ke dalam neraka jahim wasyaitonir rajim, dan jalan menuju kepada syaitan. Jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin kalau pian baru mencerna berat sekali ngalihnya pang di dalam Islam, tapi justru ini memudahkan pak. Ini memudahkan kita. Kita tidak melaksanakan yang kada-kada. Ini hari ini banyak yang tidak dibebankan oleh Islam dilakukan. Karena apa? Karena dalam ibadah kita tidak pernah mencari dalil. Rujukan kita taklid. Apabila sidin menggawe kada mungkin sidin salah. Itu hari ini yang menjadi rujukan kita. Jika kita sama-sama masuk ke dalam Islam ini secara kafah, sungguh itu adalah memudahkan bagi kita. Memudahkan bagi kita. Jadi pertama pedoman bagi orang yang mau beribadah adalah ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Apa arti tauqifiyah? Tidak ada ruang akal sedikit pun dalam menerjemahkan ibadah itu. Jangan diakal-akali. Pada saat satu ibadah itu tidak kita temukan, kada cocok lawan akal kita, kenapalah itu jadi dilarang? Kada ditemukan lawan akal kita. Akal kita yang bakalah, jangan bakal wahyu yang bakalah, jangan. Al-Quran dan Sunnah itu dalil mutlak. Tidak ada yang mampu mengutak-atik. Toh apa yang kita laksanakan sesuai lawan akal kita, memang karena kebetulan. Sesuai dengan pemikiran kita, memang karena kebetulan. Hari ini temuan-temuan yang luar biasa banyak kalau kita berbicara tentang sunnah. Kenapa Nabi melarang minum sambil bernapas? Diteliti sunnah-sunnah itu. Sehingga ketemu, oh ternyata kada boleh sambil bernapas itu. Sisa-sisa oksigen, racun-racun yang ada dalam tubuh keluar dalam gelas yang sambil kita minum. Tapi karena kada memikirkan sunnah, ada orang nang minta banyu lawan tuan guru, justru beristilah meniupnya lawan lubang hidung. Cus ditiup sidin lawan lubang hidung. Mbah itu picik pulang hidung, kanan hambusan pulang, pos. Karuh botolnya tuh karuh pak. Nang meniupnya selismaan, nang kaya sedang selismaan. Ditakuni apa tadi? Kenapa guru jadi meniup lawan lubang hidung? Ujar sidin, hidung tuh kada mau bakar rambut nangai. Bujur lah hidung kada mau bakar rambut. Hidung kada bisa bepender. Bismillah. Para jamaah sekalian, yang kedua. Yang pertama, ibadah tauqifiyah, jangan ada warna akal sedikit pun dalam ibadah itu, asli sumbernya dari Allah dan melaksanakannya karena Allah. Yang kedua, ibadah itu wajib ikhlas. Wajib ikhlas, bersih dari noda-noda kesyirikan. Pertama tadi sudah kita singgung.
Tauqifiyah itu artinya sumbernya daripada Allah dan Rasul. Yang kedua, ibadah itu wajib ikhlas. Karena ikhlas itulah yang menjadikan ibadah itu diterima. Imam As-Susi rahimahullah pernah mengatakan, ikhlas itu bukan sesuatu yang bisa dipamerkan. Ente aja yang beribadah itu ikhlas-ikhlas, sebenarnya aku ini kada batah lagi, aku ikhlas. Kata beliau, itu perlu keikhlasan lagi, karena orang itu belum ikhlas. Keikhlasan, kada bisa kita kisah-kisahkan. Ikhlas itu pekerjaan hati. Ikhlas itu pekerjaan hati. Tidak ada noda-noda syirik. Orang yang ikhlas dalam ibadahnya tentu orang yang tidak mensekutukan kepada Allah Ta'ala. Ikhlas itu kebersihan hati. Dan hati yang bersih hilang daripada bentuk-bentuk kemusyrikan. Allah menyampaikan dalam Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia melakukan amal soleh. Wa la yusyrik bi'ibadati rabbih. Jangan mensekutukan dalam ibadahnya kepada seorang jua pun selain daripada Allah Ta'ala. Artinya ibadah itu paketnya 100% untuk Allah Ta'ala. Dan ibadah itu bukan dikumandangkan. Sajaku sholat karena Allah lillahi ta'ala. Bukan itu yang keikhlasan. Keikhlasan itu di dalam hati. Keikhlasan itu di dalam hati. Bersih daripada segala kemusyrikan. Dan Allah menyampaikan kalau ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebuah pertemuan yang indah. Pertemuan yang harmonis. Pertemuan antara kekasih dan yang dikasihi. Maka orang-orang solih itu pak, kematian itu sesuatu yang dirindukan. Kalau kita kematian itu kalau bisa 1000 tahun lagi akan datang. Dan ini tipu daya setan. Kalau orang solih merindukan dengan kematian itu. Karena satu saat setelah kematian itu terjadi, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setan, tunggu taubatnya kata setan. Mati masih lawas. Lambat lagi mati, pian garing aja kada. Esekalnya esok pengumuman, nang kada sing garingan tu nang bedahulu. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Al-An'am 88. Apa kata Allah Ta'ala? Seandainya mereka syirik, maka hanguslah seluruh amal yang mereka lakukan. Syirik ini menghanguskan amal. Baik amal yang pernah kita lakukan dengan ikhlas. Satu hari kita pernah melakukan amal dengan ikhlas. 20 tahun yang lewat. 30 tahun yang lewat. Kemudian pada saat itu menyebar syirik ini merajalela. Sehingga yang dulu dipahami satu kemusyrikan, hari ini itu bukan syirik lagi. Itu biasa. Padahal itu syirik. Terjebak lagi kepada kemusyrikan. Amal 30 tahun itu dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah, jangan kita pernah menganggap syirik ini sesuatu yang enteng. Syirik ini dosa yang tidak pernah ada tandingannya kebencian Allah Ta'ala. Syirik menghanguskan ibadah yang telah lalu. Menghanguskan ibadah yang telah lalu. Lain asyrakta la yahbatanna amalak. Seandainya jika engkau menyekutukan Tuhanmu, niscaya hapuslah seluruh amal. Amal yang sudah pernah diterima. Karena dikerjakan dengan ikhlas dan sunnah, satu hari terjebak kepada kemusyrikan, amal itu musnah. Kosong amal itu. Bahkan syirik bukan saja berdampak kepada pelaku, tapi syirik juga akan merembes kepada orang-orang yang tinggal diam. Kepada orang-orang yang tidak ada reaksi pada saat syirik itu dilakukan. Maka sebenarnya sebagai seorang muslim yang menyayangi keimanan yang dia miliki. Karena iman ini harga diri manusia terletak sejauh mana kepada keimanannya. Maka kita harus ada reaksi apabila ada kemusyrikan. Minimal reaksi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala paling ringan. Agar kita dijauhkan daripada kemusyrikan itu. Dijauhkan daripada segala bentuk kemusyrikan itu. Jangan hanya diam, tidak, oh itu tidak apa-apa, bukan kita juga yang melakukan. Dampaknya pasti akan sampai kepada kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan seorang muslim yang mati kemudian jenazahnya disolatkan oleh 40 orang laki-laki, maka yang mati itu akan mendapat syafaat
dari 40 orang laki-laki yang berdoa di waktu sholat jenazahnya itu, dengan catatan dari 40 itu tidak ada yang syirik. Kada ada yang mensekutukan Allah. Jika 40 itu sebuat seikung nang syirik, maka nang 39 bubar. Apalagi yang syirik itu imamnya gundul sama sekali habis. Syirik berat benar, berdampak berat. Jauhkan dari kehidupan kita. Makanya dalam metode pendidikan yang Allah abadikan dari keluarga Luqman al-Hakim, apa yang pertama kali disampaikan kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syirik itu, mensekutukan Allah itu kezaliman yang amat besar. Ada sebuah doa yang Nabi ajarkan kepada seorang wanita tua, Ummu Ma'bad al-Huzaiyah, seorang sahabiyah yang setia, dan dia terkenal wanita penutur. Wanita penutur. Maka kita ini apalah nang tukang kisah tuh. Ngerumpi. Wanita ngerumpi, tapi ngerumpi yang baik. Ada kita ngerumpinya, ngerumpi orang lain. Ummu Ma'bad al-Huzaiyah, wanita penutur. Setiap bertemu dengan wanita-wanita, dia menceritakan akhlak Nabi Muhammad SAW. Dia menceritakan amal Nabi Muhammad SAW. Dia menceritakan budi pekerti Rasulullah SAW. Dia, sehingga banyak wanita-wanita masuk Islam karena tuturan cerita Ummu Ma'bad al-Huzaiyah. Satu hari Rasul mengajarkan doa kepadanya. Doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Ummu Ma'bad, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku daripada munafik. Wa amali minar riya. Dan amalku daripada riya. Bersihkan amalku daripada riya. Wa lisani minal kadhib. Bersihkan mulutku ini daripada kebohongan. Wa aini minal khianah. Dan bersihkan mataku daripada pengkhianatan. Empat yang diajarkan Nabi kepada Ummu Ma'bad. Minta bersihkan hati daripada kemunafikan. Minta bersihkan amal daripada riya. Karena kalau riya maka berarti tidak ikhlas. Minta bersihkan amal daripada riya. Minta bersihkan mulut, lidah agar tidak menyampaikan kebohongan. Dan minta bersihkan mata agar jangan jadi mata yang pengkhianat. Wa aini minal khianah. Dan jangan kau jadikan mataku pengkhianat. Bagaimana mata bisa pengkhianat? Beristilah kesana kesini memakai kacamata hirang. Maaf, non lembah kacamata hirang. Kada semuaan maksudnya tenang. Supaya apa? Supaya melirik ke hulu ke hilir kada kelihatan orang. Lamun kacamata putih, sidin ustad, kelihatan pina mata jelalatan. Ini pengkhianatan namanya. Khainatal a'yun. Khainatal a'yun. Innaka ta'lamu khainatal a'yun. Engkau ya Allah maha mengetahui mata-mata yang berkhianat. Sehubungan dengan ghadul basar nih. Menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Diajari oleh Rasulullah SAW. Minta kepada Allah agar jangan dijadikan matanya sebagai mata yang berkhianat. Wa ma tukhfi sudur. Dan Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam, apa yang ada di dalam dada. Salah satu dari doa yang diajarkan adalah meminta agar ikhlas dalam beramal. Wa amali minar riya. Bersihkan segala amalku daripada riya. Riya ini pamer. Minta, minta lihat. Namun jangan karena rasa riya, maka menstopkan seamal. Tidak melakukan amal lagi, tidak. Jangan merasa riya. Riya itu dilawan. Riya itu dilawan dengan rutin mengamalkannya, dan riya itu akan hilang. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, insyaallah kesempatan lain, ada beberapa macam pegangan bagi orang yang beramal. Yang ketiga, ibadah itu ittiba. Apa arti ittiba? Mengikuti kepada ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ibadah itu diatur dengan waktu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, dan seterusnya, yang kelima dan yang keenam. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha'
wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.